jauh sangat leh. Tak nampak lah je. Tak, ini okey sebab leh. So itu nak kena adjust tu, lighting atas. Hai Dato' Air, sama air raya, maaf lahir dan batin. Tukar the one corner lighting gitu. Tu kan tak terang. Tak, lagi, ada terang lagi. Tukar. Ya. Tukar. Tukar tengah-tengah. Tukar, tukar kuning. Lagi, lain, lain. Ha, ni. Ni lah. Tukar balik. Ha. Okay. Morning Dato' Ed, apa khabar? Pagi ni sekejap lagi boleh buka lah TV 3 lah ni, Malaysia hari ini. Sekejap lagi saya akan live daripada rumah saya. Sekarang buat kerja daripada rumah je. Live pun dengan SO kau, dengan TV 3 kau, dengan mana pun, semuanya saya bekerja bersiaran langsung dari rumah tangga. Ha, tu yang baru nak adjustkan lighting, adjustkan apa nama, adjustkan kedudukan kamera. Nak touch up pun ha, ni ha, baru nak touch up. Sebab kalau tak tak ini dengan tak betul dengan lighting. Ha, boleh buka TV 3 sekarang. Mereka bersiaran dekat studio. Saya bersiaran dari rumah tangga saya sendiri. Nampak tak belakang saya ni macam kedai runcit? Ha, segala produk saya, solid molid, solid berry. Linda, ini kan susun solid molid dengan solid berry cantik-cantik biar nampak tingkat-tingkat. Kalau letak kat bawah ni dah tak nampak produk saya. Ada sebelah tak, tak mandi lagi. Ni belakang ni biar nampak sikit tinggi. Apa dia? Solid molit, solid berry, bagi nampak tinggi, nampak. Yang hamper ni, ni ni hamper ni gerak gerak gerak. Taruh taruh hamper lain. Okey. Okey. Ni. Buka pakai hamper ni. Okay. Ha, ini yang sebenarnya orang tak faham tau, kerja belakang tak habis ni. Macam I ni memang shooting. Ha, kita sebelum nak shoot, kita nak adjustkan lighting bagi betul kedudukan. Kita kena penata cahaya, kita kena kedudukan props juga sangat penting. Makeup macam mana, dengan baju kena tak dengan lighting. So inilah sebenarnya kalau kita sebelum kita nak roll kamera, kita nak tahu kedudukan kita ni macam mana. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ni saya baru pakai baju raya saya. Baju saya tu Lilimo 88. Thank you Lili. Thank you Sadie buatkan baju Kak Ifa. Dia bawa hantar malam tadi pukul 11.30 malam. Saya baju raya. Don't worry, ini bukan kulit saya. Ini adalah apa? Sadie bagi tahu ni. Dalam ni ada apa? Nanti orang ingat ni kulit Kak Ifah pula. Okay. Jadi beritahu dalam ni ada apa? Ini bukan kulit. Ini apa? Yang dalam skincare ni adalah lining. Siapa nak tempah baju? Baju kahwin ke? Baju baju apa nama? Raya ke? Baju apa-apa? Boleh bersama dengan tukang jahit saya. Tu dia Lilimo 88 tu dah 7 tahun dah saya bersama dengan dia. 7 tahun dia tak diam eh Sally. Saya panggil dia Sally.
7 tahun bersama dengan saya, buat baju saya, buat baju show, buat baju raya, macam-macam bajulah. Baju sepanjang saya masuk ke Gavaganza, saya buat show kat TV, kat luar semua. Memang dia siapkan baju raya saya tahun ni 3 pasang aja dia siapkan, baru siap. Baru siap malam tadi. Kan. So pagi ni nak pakai khas untuk Malaysia hari ini. Ni lah dia. Nak pakai baju raya pun nak pergi mana kan. Sebab baiklah ada program-program TV yang boleh saya bergaya kan. Baju raya saya. Ni lah dia baju raya. Kan pasal saya. Itu raya pertama, raya kedua saya pakai baju lain. So kita mengadjust kan. So saya nak tak yang atas ni apa? You kena buat double. Lain. Tu kenapa dia tak on ke dia punya lighting tu? Sekejap dia low dia terus. Patutlah. Macam terputus dia lighting dia ni. Tolong buy just pakai dia punya ni. Ni tutup sat. Pakai balut tu ha. Dia punya tu. Patut itu yang cakap pasal apa jadi gelap sekejap ni. Bawah tak ada apa-apa lah tu hari live dekat Astro habis kotak-kotak ni dah semua solid molid semua kat bawah tu. Macam mana nak slim macam kat Ifa ya tip. Tak payah tip dek. Tip dia adalah keluarkan duit sekotak RM100 dia kat belakang tu untuk solid molid. Solid berry RM75 aja. Satu tap tu ada 10 cece. Tu dia tip dia. Kalau nak kurus, nak cantik, nak lentik macam Miss Diva. Dia tip lain tak ada. Tu tip dia. Sebab produk saya ni alhamdulillah selama 2 tahun di pasaran dah terbukti berkesan. Dan saya sendiri menjadi tikus makmal kepada produk saya. Dan anda boleh lihatlah Razia sebelum ni macam mana badan dia. Kan? Sekarang ni depan anda ni semua macam mana. Bezanya solid molid ni, dia bertindak sebagai fat burner, pembakar lemak. Dia harus minum setiap pagi macam saya ni. Ni baru nak minum ni, nampak? Anak saya buatkan solid molid kat saya. Saya tak sarapan pagi, saya just bersarapan hanya minum solid molid. So apabila dia bertindak berfungsi sebagai pembakar lemak, segala mak nenek yang kita muntah darah hari-hari berpagi bermalam tu, dia akan bakar lemak kita. Dia akan bakar, dia burn. Walaupun anda tak pergi buat exercise pun, duduk atas kursi macam saya, duduk dalam office, duduk rumah, buat kerja rumah ke, jaga anak ke, apa semua, dia akan membakar lemak anda tanpa anda sedar. Bismillahirrahmanirrahim, nak bawa nak minum. Sekotak besar tu untuk 15 hari sebab dalam dia ada 15 cecik, minum sehari sekali dia waktu pagi. Macam sekarang ni lah saya bangkit subuh tadi. Solat, apa semua siap-siap. Terus lebih kurang 7:30 baru dah habis solat berzikir apa semua, baru saya start minum. Sarapan dengan solat mandi. Lepas tu, malam sebelum tidur, after dinner ke, macam kalau you makan pukul 8, lepas setengah ke pukul 9, biasalah orang Melayu ni melewat-lewat makan kan. So, pastikan sejam sebelum tidur, you ambil solid berry. Solid berry tu dia tak payah bancung air. Kalau solid molid dia kena bancung air panas. Okey cantik dah lighting. Kalau macam solid berry ni dia dah buka terus dia. Sebab dalam dia berbentuk jelly, dia berfungsi bertindak sebagai detox. Ni beza dia. Yang ini pembakar lemak, minum waktu pagi solid molid. Solid berry dia adalah berfungsi sebagai detox. So dia akan buangkan segala toksin segala yang tidak baik dalam usus kita tu, dia bagi clean. Waalaikumsalam. Ifa, saya daripada Brunei. Apa fashion baju hari ni? Tak ada yang gedik-gedik ke lagi, Ifa? Wah, gedik-gedik sekejap lagi kita gedik-gedik lah. Sekarang ni nak ke duduk diam-diam, tak boleh nak tergedik sangat. Pasal apa? Sekejap lagi saya nak live dekat Malaysia hari ini. So anda yang tengok saya sekarang ni, kalau anda berada di rumah ke, kalau anda berada di tempat lain yang ada TV, suruh buka TV 3. Jangan TV lain, tak nampak muka saya dah. TV 3 sahaja.
So sejarah saya dengan TV3 ni banyak lah. TV3 ni baru je menyambut ulang tahun dia ke 36 tahun. Okey, di dalam Malaysia ni. Maknanya saya pada kecil ni, daripada TV3 tu tak ada color waktu tu, dah ada color. Adalah TV3 ada color. RTM dia. Mula-mula RTM dia tak ada color kan. Ha, masa tu saya dapat, dan saya membesar sekali dengan TV3 ni. Dah 36 tahun, saya lebih lah tua sikit daripada TV3 ni. Ha, jadi saya memang terlibat dalam industri muzik tanah air ni sebagai seorang penyanyi, pembabitan awal saya. Okey. Bermula daripada tahun 1996 saya menjadi artis sampailah lah ni. Lepas tu saya tak sangka lah saya ni akan menjadi seorang pelakon eh. Rezeki tu kita semua target kita jadi seorang penyanyi saja. Saya kalau bukan pelakon saya tak pandai. Saya mungkin tak ada bakat. Saya lah kata kan. Saya tak tahu lah orang, pandangan orang. Tak pandai nak berlakon, tak pandai nak cakap kan. Malu, syai. Kalau kita menyanyi, menyanyi. Dia feeling-feeling dia macam tu. So apabila saya menjadi seorang penyanyi dan menyanyi-menyanyi, lepas tu berjinak-jinak pula berlakon. First saya berlakon pun dengan TV3. Ingat tak dulu ada program Kisah Benar? Yang berepisod-episod Kisah Benar tu. Itulah merupakan pertama kali saya berlakon dalam cerita Kisah Benar kan. Saya berlakon kat situ. Bermula pada situ, menyanyi nak suka-suka je. Bukannya nak serius sangat ada seorang pelakon. Sebab dia dah berlakon mana tinggi. Kita perlukan masa yang saya suntuk dekat location. Tak macam menyanyi. Macam menyanyi IP show, menyanyi habis dapat duit jalan balik kan. Mudah kerja. Penyanyi dia seorang pelakon ni agak susah, mencabar sikit lah daripada dia ada keistimewaan yang masing-masing menyanyi dan pelakon ni. Dia ada pro and contra dia. Okay, macam kita menyanyi kadang-kadang kita buat show kat luar sana mungkin tak masuk TV. Macam kita berlakon masuk TV, keluar filem, kat pawagam. Nah itu beza dia lah. Jadi orang boleh nampak kita. So dan saya tak sangka selepas saya menjadi seorang penyanyi jadi seorang pelakon, saya pula disebabkan saya ni pan kuat bercakap kot. Duk cakap tu tak tahu tak tahu tak tak penting. Kan? Jadi waktu TV3 ni saya ingat lagi kepada, saya nak berterima kasih kepada insan yang membawa saya ke dunia penyiaran, iaitu Puan Hatina Ayu Harun. Yang merupakan producer saya dan bersama dengan Puan Siti Hatijah, iaitu bos besar saya di bahagian penyiaran TV3. Saya mendapat offer menjadi pengacara satu program wanita nombor satu di Malaysia, iaitu Wanita Hari Ini di TV3 pada tahun 2008. Tahun 2008 telah mencipta sejarah, iaitu saya adalah seorang artis. Sebelum ni Wanita Hari Ini tidak pernah mengambil seorang selebriti pun untuk menjadi penyanyi, contohlah penyanyi ataupun pelakon menjadi pengacara untuk Wanita Hari Ini program ni. Kecuali dia akan ambil dari pengacara ataupun pertandingan Nona. Jadi siapa pemenang Nona tu yang akan jadi pengacara untuk Wanita Hari Ini ataupun program wanita yang lain di TV3. Tapi disebabkan saya ni itu dicungkil bakat saya, secara mungkin rezeki saya lah nak katakan kan. Jadi orang so bos saya ni Puan Hatina Ayu Harun bersama dengan Puan Siti Hatijah mengoffer lah saya ni kan. Ifa berminat tak nak menjadi pengacara Wanita Hari Ini? Gila, tak minat kau. Itulah rancangan yang paling hebat. Okey, rancangan wanita paling hebat nombor satu di Malaysia sampai kekal sampai hari ini. Siapa yang tak nak menolak rezeki kan? Lepas tu saya merupakan artis yang pertama lah saya rasa dekat Malaysia ni yang jadi pengacara untuk Wanita Hari Ini pada tahun 2008 sampai 2010. Saya 2 tahun saya berikat kontrak bersama TV3. Itulah bibit-bibit pertama saya yang saya menjadi seorang pengacara bersama dengan TV3 bekerja di dalam dunia penyiaran yang sangat berbeza dengan menjadi seorang penyanyi dan seorang pelakon. Memang sesuatu orang cakap ilmu yang baru untuk saya, yang perlu saya banyak saya belajar. Apabila kita nak beraksi di hadapan kamera, apa perlu yang kita bercakap. Jadi saya kena banyak membaca kan, banyak mengupas isu-isu semasa
kan. Jadi benda-benda macam tu, banyak knowledge yang saya dapat input dalam otak saya ni supaya boleh saya sharekan dengan wanita-wanita di sana, terutamanya bila apa, bila saya menggalas tugas sebagai pengacara wanita hari ini tiga-tiga pada 2008 sampai dah 2010 saya berkhidmat dengan tiga-tiga. Lepas tu saya pun nak fokus balik kepada dunia nyanyian yang saya cintai. Jadi saya lepaskan sementara waktu, saya cakap dengan bos saya, takpelah, kebetulan lagu saya nak keluar, jadi apa, saya nak fokus sikit lah. Saya mungkin dah tinggal 3 tahun ni untuk lagu saya, so saya nak fokus balik dengan lagu saya. InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan comeback balik lah bersama tiga. Dan orang cakap, tapi itulah orang cakap, rezeki tu tak pernah salah Ahmad. Walaupun saya break untuk wanita hari dalam 2-3 tahun selepas tu, saya di offer kembali bersama bos saya yang sama, iaitu Puan Siti Atijah. Terima kasih Puan Siti kerana percaya pada bakat Eva ni. Walaupun Eva tidak ada degree, tidak ada diploma di bahagian penyiaran, tetapi mungkin dari pengalaman hidup Eva sendiri selama bertahun-tahun ni, itu yang Eva gunakan untuk share bersama wanita-wanita di luar sana selama yang saya lalui selama hidup saya ketika itu. So apabila saya di di offer kembali menjadi pengacara Jom Singgah, satu program baru terbitan tiga-tiga juga ketika itu, bermula pada tahun 2000. Saya dah berhenti Jom Singgah berapa tahun lah, Pak? 2 tahun dah kan? 2, 3 tahun. 2 tahun kan? Ni tahun 2020, 2019, 2018. Last I bekerja tahun 2017. Lebih kurang lah. Okay, last saya berkhidmat dengan tiga-tiga sebagai pengacara Jom Singgah. Saya bekerja mengikat kontrak selama 5 tahun. Okay, daripada tahun 2017, 16, 15, 14, 13. Start 2013 sampai 2017, selama 5 tahun saya menjadi pengacara Jom Singgah, iaitu rancangan sebelumnya ada CD Wow Shop. Ketika itu, kan sekarang ni bila tutup dia kedai Jom Singgah tu, maknanya barulah ada CD Wow Shop. Jadi sebelum tu saya bersama dengan rakan penyiaran saya, rakan sejuang saya, ada 5-6 orang, kita bertukar-tukar bersilih-silih ganti. Saya dalam bekerja seminggu 2 kali ketika itu, dan juga sebelum tu saya bekerja macam ada wanita ini, bos yang sama di bawah department yang sama, iaitu department wanita. So saya sangat-sangat seronok dan banyak pengalaman saya kutip selama saya bekerja di sana, dan guru dan mentor saya ketika mengajar saya bagaimana seorang menjadi seorang pengacara yang baik, iaitu Puan Nofa Rahim yang mengajar saya ketika tu masuk kelas. Kita ni kan bukan nak bercakap-cakap saja, tapi bercakap kita boleh penuh dengan isi, dengan ilmu, dengan apa. Bila kita boleh bercakap, kita bagi ilmu satu yang boleh kita bagi manfaat kepada orang lain. Kita boleh berkongsi kan segala benda-benda yang untuk kebaikan lah. Itu yang penting. Dan saya kena buat research. Jadi saya macam balik ke sekolah. Saya kena gini-gini, banyak yang perlu saya belajarkan. Apabila saya bekerja selama 5 tahun sebagai pengacara Jom Singgah, ketika itu macam lebih kepada produk-produk kecantikan. Maknanya kita jual iklan kat situ. Maknanya klien-klien saya terdiri daripada macam-macam lah yang bersama sepanjang 5 tahun bersama Jom Singgah tu. Dan saya mengutip banyak ilmu di sana, bermacam-macam produk yang pernah saya promotkan ketika saya menjadi pengacara di Jom Singgah ketiga. Dan apabila saya berhenti, bukan berhenti nak disebabkan tutup kedai Jom Singgah tu, setelah 5 tahun dia bersiaran, so dia dah tutup kedai. So mereka ketiga ni mungkin dia ada agenda dia, dia mungkin dia nak fokus pada CD Workshop dan ada program-program yang lain seakan-akan dengan Jom Singgah. Dan apabila saya dah berhenti daripada tiga-tiga dan saya mengambil satu inisiatif untuk diri saya dan keluarga saya dan masa depan saya, saya buatlah produk ni. Dan maka produk Solid Molek ni, orang cakap tercetuslah idea nak buat produk Solid Molek ni. Kebetulan ketika saya bersiaran bekerja tiga-tiga tu, badan saya agak besar ketika tu kan. Jadi saya sering sakit-sakit dan kesihatan saya sangat terganggu ketika tu. Dan saya rasa saya perlu berehat lah pada penyiaran untuk seketika ketika itu. Dan apabila mungkin insyaAllah satu hari nanti saya akan kembali sebagai pengacara, khususnya untuk rancangan wanita. Saya sangat suka bercerita pasal kecantikan, bercerita pasal wanita kan. Jadi
InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, diundang lagi di mana-mana stesen pun insyaAllah saya akan bersama. Kalau ada rezeki saya lagi. Dan hari ini saya dijemput menjadi seorang artis sebagai tetamu di Malaysia hari ini. Mereka tengah persiaran sekarang ni. Cuma slot saya ni agak lambat sikit. Sebenarnya slot ujung-ujung diva lah katakan. Ujung-ujung awal-awal nanti orang tak tengok kan. So nak jangan tunggu saya tu. Anda kena perlu sabar sampai tu kita live dulu kat sini. So hari ni saya make up sendiri. Tak ada siapa orang make up kan. Okay, tudung. Saya tak kerti pakai tudung. Tunggu dah. Ini mak saya yang pakaikan lilitkan tudung tu. Pada saya memang tak pati apa pun. Saya tahu make up saya boleh lah sikit-sikit lagu ni je lah wajah saya kan. Nak make up. So nak panggil make up artis pun subuh-subuh nak make up tak payah lah. Biar saya tonis muka saya sendiri. Cukup dah sekejap je nak bersiaran pun bukan 5 jam pun kan. Sekadar orang nak tengok set-set dia. Dan lepas dan baju oleh Lily Mu. Tak ada Lily pun Sally ataupun saya panggil Sally. Dan yang baju ni baju raya saya yang baru saya pakai. So yang ni adalah dalam ni ada lining ni bukan kulit saya lah. Nak pergi habak awal-awal nanti you all kata kita yang kulit pula ada. Jadi ni ada lining dia sikit kan. Tu dia. So untuk anda semua kalau nak tahu nak rasa saya nak kurus nak cantik nak lentik, apa yang saya amalkan selama 2 tahun ni, inilah produk saya sendiri. Saya mengamalkan, saya memang tak makan produk orang lain. Saya memang betul-betul mengamalkan. Dan ini adalah sarapan saya pagi ini. Nampak pecah lipstick tu ada lagi situ. Waalaikumsalam. Dan saya, kalau anda ambil mak besar ni, mak ni besar sangat. Ada normal sikit yang kecil. Ada 2 jenis mak. Yang ni besar sikit. Mak saya bukan besar. Lepas tu ada mak yang besar ni. Nampak beza saja. Yang ni agak besar. So kalau anda bancur dalam mak yang ini. So air dia panas eh. Air panas separuh saja. Yang anak saya tak tahu pasal apa dia pergi buat tu. Okay, separuh mak ni. Okay, letak air panas dan ambil 1 secik sulit molit. Dah bancurkan dan kacau. Tak perlu tahu gula, tak perlu tahu susu, tak perlu tahu apa. Dah semua dah cukup dalam ni. Dan anda minumlah ketika anda sebelum bersarapan ataupun anda nak minum ketika anda bersarapan pun boleh ataupun selepas bersarapan pun tak ada masalah. Lelaki, perempuan, semua kunsa pun boleh ambil, tak ada masalah. Omega ke Rolex? Rolex lah nampak. I pun pakai Rolex lah you all. Omega ada I simpan. Rolex lah, nampak tak Rolex I? Ni yang beli kat Mekah. So itu dia. Kalau anda rasa dia rasa hot coklat lah. Kalau kita bacok dengan air panas, solid molly ni rasa berperisa coklat. Okay, kalau solid berry, dia berperisa berry. Dia bentuk dia sejenis jelly. Dan anda tidak perlu bancuh. Anda buka je secik tu tengok makan. Macam makan gula-gula. Macam makan agar-agar. Itu sedap. Dia. Saya tak boleh nak ajak anda request untuk live bersama saya sebab saya anytime ni saya akan live bersama Malaysia hari ini dan saya menunggu panggilan masuk. So Papa, ni macam mana ni? So nanti dia akan telefon melalui laptop ni. Kalau nak tahu keterangan lanjut boleh WhatsApp terus dekat HQ. Okay, Papa, tolong letakkan ni tag kat sini. I nak tag kat situ jauh. Jari I nak tekan-tekan. Tolong Ustaz. Masuk Ustaz dekat ni. Tagkan dan pinkan. Tak pakai handphone dulu. Tak boleh eh. Nak kena bawa handphone ni ke sini. Bawa wifi ni. Ni. Boleh pergi dekat HQ Solid Molid. Okay. Sesiapa Papa type, Mama ni, sesiapa tak boleh, Papa kena tag HQ. Alhamdulillah. Tag HQ. Dia selalunya marketing I yang buat dah. Bagi ni, dia I buat. Dia memang tak dia, kena Papa kena tarik tu. Okay.
kalau nak cakap tu hasil kandungan ke apa ke duduk isi dalam tu ke, better you WhatsApp lah. Senang eh. Kalau nak cerita macam ni, no point nak cakap dengan you pun, you bukan faham sangat. Kalau nak lebih detail, you WhatsApp je. I boleh sharekan cara penggunaan. Hari ni berapa Ramadan? Ramadan. Berapa Syawal eh? Nanti kan nak ni tak situ je, tak payah ganggu ni. Tak boleh. Okey, waalaikumsalam. Okey, saya dah pinkan kat situ. So anda boleh kena nak mengejah ni. So saya pun tadi adan. Hari ni 10 Syawal, okey. Hari ni 10 Syawal bermakna hari ni last day lah pakai tudung. Sebab besok saya dah buka tudung, so jangan terkejut eh. Jangan cakap eh apa sah buka tudung, buka tudung. Saya dah beritahu hari ni last day saya pakai tudung. Sebab menghormati setiap tahun lah saya dah buat ni, saya dah praktikan 3 tahun berturut-turut sebelum ni. Masuk tahun ni dah 3 tahun lah. Sebab sepanjang bulan Ramadan saya akan pakai hijab 30 hari bagi menghormati bulan Ramadan, dan plus 10 hari Syawal. So 40 hari saya akan pakai hijab tanpa saya buka. So besok 11 Syawal saya akan buka. So bila saya buka ni tak payahlah cakap kenapa buka, kenapa buka kan. So you understand lah, I just explain lah. Wangi kita sempat nak pakai. Yo. Okey, kepada anda saya, kepada anda semua yang mana baru masuk tengok saya ni live ketika ni, anda boleh buka TV3 lah ni. Siapa ada TV3, siapa ada boleh nampak siapa boleh mendapat siaran TV3 ni, tak kira di mana saja anda berada. Mungkin anda boleh tengok melalui Skype ke kan, boleh tengok melalui apa nama TV anda di rumah ke. Kalau anda ada apa-apa, kadang-kadang ada orang tak ada Astro, kadang-kadang ada orang yang pakai Netflix, dan Netflix takkan dapat kan. So saya pun tak ngerti benda-benda macam ni. So kepada anda semua, kalau anda boleh buka TV3 lah ni, boleh buka TV3 sebab bila-bila masa daripada sekarang ni saya akan bersama Malaysia hari ini di TV3 untuk bersiaran langsung bersama saya mempromosikan lagu baru saya, iaitu Miss Diva. Ha. Saya make up sendiri je. Siapa make up pun biar pagi buta. Subuh-subuh hening you rasa make up artis tu nak bangkit pagi ke nak make up muka ai. Sendiri je. Waalaikumsalam. Buatlah mana yang boleh kan. Kita make up ni pun, kita bukan make up artis, kita artis je. Make up teroni je lah kan. Nak kata elok tak elok, tu je lah saya mampu. Bukan peti sangat make up ni. Okey, lelaki boleh ke minum sedik molek? Boleh. Lelaki, perempuan, unsa boleh. Binatang dia tak boleh. Haiwan tak boleh. Manusia boleh. Yang tak boleh minum, orang yang ada masalah berkaitan dengan jantung tak boleh, dan juga wanita hamil tak boleh minum solid molek. Tetapi orang yang ada masalah berkaitan dengan jantung atau wanita hamil boleh ambil solid berry. Empat solid berry. Saya tak boleh nak pegang tu pasal apa? Saya nak buat display kat situ kejap lagi.
I malah nak ejah lagi dah kedudukan I ni. Sebab I kamera nak kena pan ke I. So I kena have to adjust my lighting semua. I pun tak tahulah hari tu bulan puasa I duk timbang 49 kg. So dia naik turun macam tu lah. Kalau I makan nasi sikit, dia naik lah. Kalau I makan nasi non-stop aja 2-3 hari non-stop tu, dia naik lah 50, 51, 52. Kalau I tak makan nasi 2-3-4 hari, dia turun dah balik 50, 49. Dia akan pergi naik turun. Macam you kan, naik turun. Daripada berat badan I sebelum tu, masa I kerja dekat Jom Singgah Tip 3 tu 82 kg. So sekarang ni berat I maintain lah. Paling kurus pun I boleh pergi dengan umur I sekarang ni kan. Tak boleh nak pergi macam anak darah dulu. Masa anak darah belum beranak dulu, berat badan I 45 kg je. Tak bergerak, 45 kg je. Lepas beranak, anak-anak semua sekejap lagi dia naik turun. Lah ni dia maintain lah. Paling kalau paling kurus I boleh pergi pun dengan dia, sebab kita ikut BMI kita dengan umur kita ketika ni, dengan kotilian kita kan, dia tak boleh nak pergi terus macam umur kita masa muda. Tu masa muda tu lain, sebab metabolism kita tinggi. Kan, kita makan apa pun, makan gajah sekalipun dia takkan nak naik dengan mudah. Pasal apa? Dia boleh membakar dengan cepat sebab metabolism tinggi. Apabila kita dah berusia ni, especially wanita, bila hormon dah tak berapa nak balance dalam badan, kita dah beranak, apa semua, urat dah putus banyak kan, agak dia agak susah nak stabilkan kita punya hormon tu. Jadi solid molid ni lah membantu menstabilkan hormon kita balik ke situ. Dan dia akan mengira-kira berat anda dan usia anda ketika ini dan ketinggian anda untuk nampak cantik seusia dengan sekarang ni dan lebih nampak awet muda. Itulah yang cakap kebaikannya, keistimewaannya, kelebihan dan power of my product Solid Molid dan Solid Berry yang patut anda cuba. Dan untuk apa nama, kalau ada orang wanita yang menyusukan anak, okay, wanita yang habis pantang, boleh, dia boleh dah minum produk, tidak ada masalah. Terima kasih lah yang memuji saya cantik ni kan. Saya bukan minta dipuji pun, tapi kalau anda puji saya di kelas, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. So saya ni, kalau tidak ada kerja, kalau tidak ada apa-apa kan, takkan saya nak bersiap sampai pagi buta ni kan. Orang ada pergi kerja, ada yang orang mau bangkit. Apa pun saya ucapkan selamat pagi. Apa dia? Itu pun dia ni. Tak boleh kalau turun lagi. Dia lighting tak kena apa-apa, kena up tadi macam tu balik kedudukan ni. Duduk bawah. Ha? Dudukkan tulisan tu. Aduh, tulisan. MP tu atas sikit. Okey. Ini air duit je. Tadi ada duit. Tak ada, saya tak ada buat exercise lah. Saya ni paling malas nak buat exercise. Tapi kalau anda rajin, tak pemalas macam saya, pergilah buat exercise. Tak ada masalah. Exercise ni bagus untuk stamina. Saya kata, tak katalah exercise tak bagus kan. Bodohlah saya cakap kalau exercise tak bagus. Tapi saya jenis pemalas. Satu, saya jenis tak ada masa nak pergi buat exercise. Walaupun gym baru rumah je. Saya memang jenis. Sejenis yang itu saya sanggup lagi saya duduk baring atas sofa saya nak tengok Korea daripada nak turun exercise. Itu pandangan saya lah. Tapi jangan ikut pandangan had yang buruk, jangan ikut. Yang elok ikut. Yang tak bagus jangan ikut. Yang elok ikut. Kalau anda rajin ada ni, exercise ni bukan semestinya anda perlu angkat-angkat berat, weight-weight tu semua. Anda bukan nak pergi wakil Malaysia, pergi masuk Olimpik ke, sukan apa, sukan C ke. Exercise ni sekadar untuk mengeluarkan peluh je. Anda duduk dalam rumah, buat kerja rumah pun, tolong bini basuh baju ke, pergi sapu sampah ke, buat ni kan, buat masak anak. Janji anda berpeluh, itu dah kira exercise lah tu. Janji kita berpeluh. Berlari-lari anak ke, berlari setempat ke, berlari atas katil ke, hang golek-golek ke, janji hang berpeluh sudah. Itu je yang penting. Bukan kata sebab apa, nak pecahkan segala toksik kita, nak keluarkan daripada liang-liang roma kita tu sangat bagus. Kalau anda dapat boleh pakai, pergi sauna, pergi sauna sekali-sekala kan, nak pecahkan segala lemak tu. Kak Irfah pakai skincare apa? Saya memang tak pakai apa.
skincare saya pun murah-murah je. Saya makeup saya yang mahal. Skincare saya pakai murah-murah. Makeup saya memang saya gunakan. Sebenarnya bukan pakai skincare, kulit saya cantik dia ke makeup dia pasal gunakan makeup mahal-mahal. Tu yang nampak cantik. Salam ke Eva, tak pernah akak tak cantik. Love you from Singapore. Alhamdulillah, masya-Allah. Ni pakai Dior, pakai Chanel, itu pasal cantik. Ini semua kita nak cantik, nak sihat, semua kena ada modal. Kan? Kalau you on sayangkan diri kita ni sendiri, nak reward pada kita sendiri, diri kita ni sendiri, belilah produk yang bagus untuk diri kita. Saya kata-kata lah, saya tak claim lah 100% so, produk saya ni bagus. Mungkin ada produk lagi di luar sana tu lebih bagus pada produk saya. Tapi dah terbukti lah. Tengok Shima Zairi tu, alhamdulillah saya dah makan 1 tahun lebih turun 10 kg. Solid Molly is the best. Ha, thank you kak share your product. Sekarang ni produk saya yang berkata-kata. Apabila customer, terima kasih Shima, love you so much. Apabila produk saya dapat membantu pengguna-pengguna yang selama ni buatlah exercise, buatlah makan tu, sanggup tak makan nasi setahun. Sekarang ni macam mana? Adalah penurunan tu, sikit tu adalah. Tapi kita kalau tak konsisten, dia akan naik balik. Benda ni sebenarnya, you makanlah produk apa pun, dia buat exercise lah segala pun. Tapi kalau you tak konsisten, dia takkan jadi apa. Betul tak Shima? I cakap tell you. Kan? You have to consistent. Tu yang penting. Ha. Macam kita solat lah. Kita kan kena consistent 1 hari 5 waktu. Kita solat. Baru kita akan dapat markah penuh. Kalau 1 hari kita solat 2 waktu je, macam mana dapat markah penuh? Ha. Ibarat macam tu lah. Tetap sambil-sambil tu. Aku tak tahu. Okey dah, makeup saya makeup ni lagi. Sebab itulah saya skincare saya, kalau saya share mungkin dah gelap ke. Jadi saya tak payah share lah. Jadi apa yang mungkin orang tengok saya elok ke, segak ke, cantik ke sekarang ni, mungkin produk-produk ni lah, produk-produk international saya pakai ni, produk mahal. Tengok Sarina Baba. Daripada 130 kilo, dia turun 120 kilo. Lepas tu 100 kilo. Lepas tu 90. Lepas 90, 80. But now sekarang 70 kilo. Ini adalah testimonial yang saya tak bayar mereka. Mereka bayar saya. Mereka beli produk saya. Mereka gunakan dengan amalkan. Dan mereka rasa happy nak share. Saya tak bohong eh. Tanya diorang sendiri. Betul. All the best. Sampai Michelson kat Singapura jual. Turun 14 kg. See? Sekarang ni, alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat. Saya boleh sharekan satu benda, perkara yang sangat-sangat baik untuk orang luar sana, supaya kita dapat sharekan satu benda yang sangat bermanfaat. Saya rasa bersyukur dah. Itu dia. Ha. Thank you. Thank you. I patut yang terima kasih pada you all kerana support me, percaya kepada I, support my product. Thank you so much. So, kalau anda nak produk Solid Molid ni, yang mana berada di Singapura, boleh dapatkan pada stoki-stoki saya, agent-agent saya di Singapura. You all pun tahu kan macam mana nak cari. You type di Singapura, Solid Molid Singapura akan berdirect-direct keluar kat mana-mana pun agent saya dan stoki saya di Singapura. So macam dekat Malaysia, macam mana anda nak dapatkan produk saya termasuklah dengan Sabah Sarawak, anda hanya perlu type aja Solid Molid negeri mana. Contoh anda duduk kat Melaka, Solid Molid Melaka dia akan keluar. Solid Molid Perak dia akan keluar. Okey, Solid Molid Penang. Penang berdegit-degit, Penang celah mana Penang semua dia akan keluar. Solid Molid Kedah, Solid Molid Palih, Solid Molid Johor, Solid Molid Selangor, Kuala Lumpur. Anda type sahaja. Kalau tak tahu nak type tu macam mana, anda WhatsApp ajalah dekat Solid Molid HQ, nombor saya bagi kat bawah tu 0193722975. Anda cakap, okey saya sekarang berada di Seremban. Macam mana saya nak dapatkan produk ni di Seremban? Okey, kita akan share dengan you all Solid Molid Negeri Sembilan. Okey, Ayu Haji Wahab. Makan Solid Molid ni memang kurangkan selera makan ke? Sebab pas
makan macam dah kurang makan. Ya, pasal tu dah nama dia fat burner, Cik Ayu. Dia mengawal nafsu serakah kita. Terutamanya nafsu syaitan di rojik kita ketika kita mengadap makanan tu. Supaya dia boleh mengkontrolkan hati pemakanan kita tu. Supaya bila kita makan sikit aja kita dah mudah kenyang, rasa kenyang. Sebab tu kita tak makan banyak. Bila kita makan benda yang sikit, kita cepat rasa kenyang dan benda itulah yang cepat membakarkan makanan kita dan membuang segala toksin-toksin yang tidak diperlukan oleh badan kita. Sebab tu kita menjadi lebih kurus, sihat. Itulah rahsianya. You all nak makan produk ni tapi you nak makan juga. Macam mana you nak kurus? Kalau you minum produk nak tapi nak kuruskan badan, tapi makan nak banyak juga, saya rasa tak cukup produk macam tu dalam dunia ni. Susah nak cari tu. Pening doa yang analisis yang nak buat research tu. You boleh makan macam-macam sepeyuk nasi tapi you tak kurus. Ayah I lah macam tu kan. Nantilah I cari formula dia macam mana nak buat. Dan ni I buat ni formula dia nak bagi orang kurang rasa lapar dan cepat kenyang. Formula dia, tujuan dia lah untuk kita capai berat badan kita yang ideal. Tapi kalau buat produk, kalau anda nak produk saya tu boleh kurus tapi makan berlambak-lambak, susah juga dia. Bukan senang. Sebab kita punya hormon tak sama, darah kita tak sama, grup darah kita tak sama. Saya darah saya keturunan Masuri, awak keturunan apa saya tak tahu. Darah saya, type saya AB+. Ada setengah orang type dia ada O, darah B kan, kita tak sama. So benda-benda macam ni kita kena kaji. Ya, terima kasih lah yang memuji-muji saya. Waalaikumsalam. Okey, siapa yang baru masuk sekarang ni, tolong buka TV3. Tolong buka TV3 kerana saya nak live ni bila-bila masa daripada sekarang ni di Malaysia hari ini hanya di TV3. Okey, sekarang saya pun tengah buka TV3 kat situ. Tolong buka TV3 sekarang. Sebab saya nak mempromosikan lagu terbaru saya yang terkandas. Bila habis launching aja pada 28 Januari hari tu, terus kita ni PKP. Seminggu lepas tu kot, dua minggu lepas tu kita PKP. Dah tak boleh dah nak meneruskan promosi lagu saya. Dan hari ni saya dah start balik untuk mempromosikan lagu baru saya, iaitu Miss Diva. Jadi hari ni anda boleh lihat lah di Malaysia hari ini TV3. Bila-bila masa dia. Sekarang buka TV3 dan anda boleh tengok saya secara live ni. Ya ke Syima? Okey, siapa saya nak beritahu, siapa yang type blood dia adalah dalam kategori AB+ seperti saya ni, congratulations ya, tahniah. Kerana anda adalah insan yang paling istimewa dalam dunia ni. Kerana tak ramai yang mempunyai darah seperti kita. Darah kita ni sangat mahal dan sukar untuk dijumpai ya. Itu dia. Sangat mahal darah kita. Jadi pada orang yang ada sejenis type darah AB+ ni, anda adalah seorang insan yang sangat unik di dalam atas dunia ni. Bersyukurlah. Sebab apa orang yang jenis darah yang begini, nak beritahu you, jangan tersempak dengan hantu, jangan tersempak dengan vampire ke Pontianak ke, sebab dia orang suka sangat isap darah kita ni. Ada lagi ke hantu zaman ni? Sudah dia. Sebab darah ni memang orang suka darah manis. Itulah dia. So istimewanya darah type AB+ ni yang saya share lah, sebab saya menganalisis darah saya ni sendiri, jenis type darah saya. Orang yang mempunyai darah yang jenis AB+ ni, dia tidak perlukan daging dalam darah dia. Faham tak? Cuma you dengar, listen ya, Umi ya. Orang yang ada type blood type AB+ ni, kita tak perlukan daging. Kita tak payah makan daging, seumur hidup pun tak mati. Malah kita akan bertambah sihat lagi. Daging seperti apa? Daging ayam, daging kambing, daging lembu, kerbau, babi lagi lah kan. So itu antara daging-daging yang kita tak perlu ambil pun. Sebab darah kita tidak memerlukan daging.
Kalau kita duk makan daging, itu yang kasih penyakit dengan kita. So, darah kita ni hanya perlukan makanan laut. Okay. Hello. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Ya. Okey. Akak pakai laptop sekarang ni. Izan Zainal tak Adnan. Okey. So kita boleh pergi dekat dia. Okey. So papa buka kan dia. Dah. Tak, I dah. Tadi dia request kat I. I dah approvekan request dia tu. Okay, have you tu untuk video. Yang ni lah. Okay. Mutekan audio dekat laptop. Dah buat dah. Okey. Okta wifi. Kalau I Okta wifi tu, you boleh telefon I juga ke? Dekat phone. Okey. Dekat laptop ada wifi lah. Okey. Nah, pakai earphone sekarang. Dah pakai, dah cucuk dah pun. Awak dah clear tak suara kat Eva sekarang ni? Clear. Okey, akak punya blog yang terakhir ke apa? Okey. Boleh sama. Waalaikumsalam, Abdullah. Okey, dia. Boleh beri masa je, standby buka ketiga. Apa tadi kita nak sambung? Okey. Orang yang mempunyai grup ataupun type darah AB plus ni, kita hanya perlukan makanan laut sahaja sebab kita ni keturunan kita adalah keturunan apa nama ikan duyung. Ikan duyung keturunan yang kena faham ikan duyung, so kita kena makan makanan laut sahaja. Kita tak boleh makan makanan darat. Dulu saya tak tahu benda-benda ni. Bila saya pergi buat analisis darah saya sendiri, pergi datang lab kan, apa yang saya allergic, tak boleh makan produk kosmetik apa yang tak boleh. So kita tahu melalui darah kita ni, dia boleh mencerminkan segala-galanya tentang kita, luar dan dalam. Apa yang perlu, apa yang tak perlu. So benda-benda macam tu anda kena tahu diri anda sendiri sebelum anda memulakan untuk consume any produk sekalipun. Dalam dunia ni, saya tak cakap produk saya, apa-apa produk pun, anda kena kenal diri anda sendiri. Apa yang anda boleh minum, apa yang anda boleh makan, apa yang anda allergy, apa yang menyebabkan anda ini, anda kena faham diri anda. Kalau anda tak faham diri anda, anda tak tahu nak tanya, so kita pun kadang-kadang takut tersalah kasih, lagi susah. Lebih baik kita kenal diri kita sendiri, apa boleh, apa yang tak boleh, kan? So senang saya nak mengesyorkan kepada anda cara minum yang betul. Contohlah, saya ni ada masalah darah tinggi. Boleh ke saya ambil solid mulut ni? Boleh. Tak ada masalah. Ada cara ni. Nanti saya akan ajar cara dia. Mungkin saya tertanya dulu. Okey, darah tinggi ni dah berapa lama? Okey, makan ubat ke tak? Ubat doktor. So kalau macam orang kalau ada masalah darah tinggi atau darah rendah,
yang masih dalam rawatan dan masih lagi mengambil ubat-ubat doktor mengenai penyakit dia ni, kita boleh bagi nasihat seperti anda bersarapan dulu, makan ubat doktor anda, dalam setengah jam kemudian barulah minum solid mudi. Tak ada masalah. Contoh, ada orang lagi tanya pada saya, "Bu, saya dia ada penyakit kencing manis. Boleh ke saya konsum solid mudi?" Boleh. Tak ada masalah. Saya akan tanya balik soalan ni kepada mereka. Berapa lama penyakit kencing manis yang awak ada api dan adakah anda ambil insulin juga? Saya akan tanya benda macam tu. Kalau dia kata, yes, saya sekarang ni mengamalkan masa menerima rawatan tentang penyakit saya ni, kencing manis, dan saya ada ambil insulin sehari dua kali atau sehari tiga kali ataupun sehari sekali. Okey, caranya perlu bersarapan dulu dan cucuk dulu insulin kat tubuh anda. After setengah jam barulah minum solid mudi. So kita ada taktik dia, teknik dia untuk orang yang ada penyakit kronik yang macam ni. Cuma yang saya cakap untuk solid mudi yang tak boleh minum adalah orang yang ada masalah berkaitan dengan jantung. Okey, seperti jantung berlubang, sakit jantung, lemah jantung. Okey, jantung yang dia pakai jantung orang, implant tu tak boleh. Kita tak galakkan. Dan wanita hamil, kita tak galakkan. Okey, setengah wanita ni ya, bila kita ni dah hamil, mestilah badan kita akan bloated, berubah. Jadi bila dia berubah, dia takutlah bila dia berganak nanti badan dia akan kekal begitu. Jadi dia risau. Kebanyakan wanita yang begini adalah wanita yang dia tidak ada pengalaman sebelum ni mengandung. Yang first time mengandung ni sangat merisaukan kan. Dulu aku kurus, tiba-tiba aku mengandung, badan aku naik pun dadah. Ada kita kak, kalau boleh kita nak minum nak kurus ketika dia mengandung. Tak boleh, kau beranak dulu eh, jangan nak berangan. Kau beranak dulu, kau dah habis pantang, barulah boleh minum solid molin. Okey, itu dia. Tetapi orang-orang macam ni yang ni masalah penyakit kronik macam sakit jantung, wanita hamil kan, saya berfikir balik macam mana saya nak bagi mereka ni mencuba juga produk saya walaupun tak boleh minum solid molin ni. Okey, itu sebab saya keluarkan solid berry. Solid berry ni semuanya daripada buah-buahan. Okey, buah-buahan berries kita ambil dan dia adalah sejenis detox. Okey. Jadi dia tidak sekuat solid molin. Sebab solid molin ni berfungsi sebagai pembakar lemak, dia kuat. Dia mengaktifkan kita. Tetapi solid berry ni kita kena makan sebelum tidur. Jadi kita tidur pun tak apa. Kita makan dia 8 jam, the next day baru kita berry. Jadi inilah saya suggestkan, saya bersyorkan pada orang yang sakit jantung, orang yang mempunyai penyakit mikronik yang lain, cancer ke apa ke, boleh ambil solid berry sebagai detox. Itu dia. Antara dua kebaikannya, dua cara berfungsi yang berlainan, tidak sama. Tapi kalau ada orang yang normal, okay, yang tak ada apa-apa masalah penyakit, boleh ambil dua-dua. Sangat bagus. Itu yang saya nak sharekan, benda yang sangat bagus yang boleh bagi manfaat kepada semua orang yang mendengar, yang boleh yang tengah melihat saya selain ni. Okey, ada soalan-soalan lagi tak yang nak tanya saya mengenai produk saya? Hello. Waalaikumsalam. Ya. Okey, kita ada. Okey, kita boleh jawab sekarang. Accept. Okey. Sekejap ya. Okey. Nampak dah Kaifah dah buka dah. Nampak? Light. Oi, mestilah. Lighting cukup tak? I nak lighting ke sebelah sini Pak Tarik. Sebab apa? Sebab ni sebelah sini. Kaifah akan duduk macam ni. So, okay, belakang sikit memang ejas. Cun eh? I punya rumah kedai-kedai runcit, kedai runcit sebab kita tak boleh keluarkan lah kedai runcit. Runcit. Dah pakai dah. Clear kan dengan suara kan? So I punya airline okey tak? Boleh betulkan dia. Airline mata. Okey, so airline. Saya tengok kamera sekarang. Okey tak airline? Laptop.
ke nampak ke bawah ke nak saya nak tinggikan sikit? Ke apa? Ini just naik. Okey. Maknanya saya pandang, boleh sepandang host kita macam ni lah. Okey. Ni. Kamera laptop. Situ. Ni eh. Okey. Okey. Tu dah saya tanya. Airline saya ke sini lah. Saya tak pandang foto ni lah. Saya masuk sini lah. Okey. 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 Okey eh. Okey. Okey. Tapi nanti you akan roll I punya video. Yo. Oh. Macam ni. Oh. Rindu Kak Tim. Okey. Location sekarang berada di Las Vegas. KL kat rumah je. Central East. Nampak macam putih kan? Central East. Live from Central East. Central East Las Vegas tau. Okay. Hai, salam. Okay, anda boleh tengok saya sekarang. Ni, nak live dah ni. Paletting ni kena turun sini. Sebab dia tinggi sangat. Lagi, tu dah buat lah. Dah tadi dah okey. Ini tu dia kuat sikit lah. Jadi dia dah amat tak balik lah. Okey, itu dia. Sekarang ni anda perlu buka TV 3. Tengok saya live sekarang dekat TV. Tu mantap sangat pintu si papa. Linda tutup sound dia. Tengok tu. Ni. Mute dia, mute dia. Tambah panas lagi. Linda. So, itulah dia. Saya tengah gini lah cik. Bila bekerja daripada rumah. So, kita kena nak adjust lighting, adjust camera. Sila sikit nyanyi lagu raya tu. Hari ni saya tak promosikan lagu raya. Saya promosikan lagu Miss Diva. Okay. Lagu raya. Oh, ya, 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 ya. Hari raya, ya. Oh, ya, 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 ya. Hari raya. Oh, ya, 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 ya. Hari raya, ya. Oh, ya, 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 ya. Hari raya. Itulah dia. Lagi Miss Diva, kena tengok, tengok TV sekarang. Buka TV 3. Jadi orang Singapura pun dapat TV 3 kan? So, boleh, boleh anda buka. Orang Brunei. Okey, siapa yang tengah melihat saya celah ni. Hai semua, assalamualaikum, selamat pagi. Salam Syawal. Hari ini merupakan Syawal yang ke-10. Kita meraihkan Aidilfitri yang mulia. Ya, yang pernah melihat saya daripada Indonesia. Hai Indonesia. Daripada Singapura. Hai Singapura. Daripada Brunei. Hai Brunei. Dan juga Malaysia. Hai India, from India. Okay, well, lagi siapa lagi saya nak bye-bye. Daripada Malaysia, Sabah, Sarawak. Hai semua. Sekarang ni kena buka TV 3 right now. Sebab I akan live di TV 3. Linda jangan datang kat sini tau. Tengah saya bercadang ni sebab kamu nampak dalam cermin tu. Dengan peti ais. Buka TV 3 sekarang. Please on the TV. Only TV3. Siapa ni punya cara dia? Sebab saya tak kenal orang baru, saya paling kenal TV3 je. Yang lain saya tak dapat kenal. Tengah live. Nak tengah live ni Malaysia hari ini. So buka je lah. Kau tak buka, macam ni kau tahu apa cerita.
That's why lah I suruh you all buka. Saya nak live kat situ. Ini adalah exercise wajah ya. Perkara ni selalu saya buat sebelum saya nak bersiaran, nak keluar TV. Bila dia tengah cara, kita kena buat humming. Okay, Pak, call masuk. Ni. So kat tinggal saya ni dah ada earphone. Kalau kerja kita pakai earpiece, sebab kita nak dengar apa producer kita cakap daripada bilik studio. Arahan-arahan daripada producer. Sebenarnya saya rindu nak siaran, nak jadi pengacara. Sangat-sangat rindu. Tapi ketika kita tak rindu dengan kerja-kerja kita ni, kita dah tinggal, saya dah tinggalkan dunia penyiaran ni dah 3 tahun. Jadi saya sibuk dengan bisnes saya. So anda boleh dapatkan produk saya tu, Solid Moly, kat bawah tu. Boleh terus ke HQ ataupun boleh pergi ke stockist saya, master stockist, agent, dropship seluruh negara. Dan saya bawakan anda juga hari ini. Okay, pagi ni live daripada Instagram saya, dan saya akan bersiaran langsung di Malaysia hari ini. Sebentar saja lagi daripada sekarang. Ni kenapa, Pak? Saya tak suruh awak puji, tapi awak nak puji kalau berhenti ikhlas. Alhamdulillah. Hari ni produk made in local or international? Local lah. Saya orang Malaysia. So produk made in Malaysia. Buatan Malaysia. Terima kasih. Saya tengah tengok waktu mereka tengah buat apa sekarang ni. So dalam sebelum saya nak live sekejap lagi, anda boleh tanya saya soalan berkenaan dengan produk saya, Solid Moly dan juga Solid Berry. Macam mana anda nak dapatkan produk saya ni? Produk saya ni kalau anda beli pergi kat kedai-kedai toko-toko jamu memang tak ada. Hanya di online, sebab produk saya very eksklusif. Hanya di online ataupun di Shopee sahaja produk saya ni yang ada dijual. Okey, kalau anda tak tahu macam mana nak pergi beli dekat stockist ke agent ke dropship saya di seluruh negara, anda boleh pergi ke Shopee. Boleh dapatkan produk saya di Shopee. Dan kita ada tawaran istimewa sepanjang Hari Raya ni, promosi Hari Raya, di mana kalau anda beli 4 kotak, 4 box Solid Moly tu, anda dapat bag. Bag, percuma bag, eksklusif, bag, jute bag tu. Mana Pak, tunjukkan. Indah kan? Ambil bag saya dengan mas. Mami Ifa or Mami Jarum? I bukan Mami, I Miss Diva. Okay, I Miss Diva Ifa Razia Po. That's my tagline. So hari ni saya akan bersiaran dijemput menjadi tetamu daripada live pada rumah saya sendiri di Sentul East.
So, mempromosikan lagu single terbaru saya yang berjudul Miss Diva. Nanti anda boleh tengok. Kalau anda dekat live saya ni, anda tak nampak. Jadi kalau anda buka TV3 sekarang, anda akan nampaklah visual-visual yang kita akan paparkan sebentar lagi. Saya tak boleh terima awak punya request semua sebab saya nak live dengan TV3 sekejap lagi. Papa, I think you kena turunkan sikit lighting ni sebab apa? Bila I bergerakkan kepala I ni, nampak lighting dekat cermin tu. Dia reflect. Bagikan dia selaras dengan I punya kepala sekarang sebab lighting tu tinggi. Bila I bergerak sikit, nampak kat belakang dekat cermin. So, ini yang I cakap tu. Siapa beli 4 kotak, 4 box, akan dapat bag jute ni ada nama Solid Molid dan juga Solid Berry. Nampak? Dan juga menerima face mask. Mana face mask dia? Linda, ambil face mask. Face mask Solid Molid. So cepat. Siapa beli 4 kotak, sama ada 2 Solid Berry ataupun 2 Solid Berry pun dapat. Ini limited edition tau. Kita nak bagi promosi raya, hadiah. Jadi anda support saya, saya berikan hadiah daripada tulis ikhlas daripada saya, iaitu bag eksklusif ni. Cantik kan? Malam ni dalam boleh letak pampers anak, pampers lekong, pakai sejadah, buku kan, susu anak, bag makeup, boleh macam-macam. Boleh letak sanitizer, boleh letak mask muka nak keluar. Boleh tengok kejap lagi dekat TV3. Pasal saya suruh anda buka TV3, nak korang tengok saya nyanyi di TV3. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Hari ni kita dah menyambut 10 Syawal ya. Diam tak diam 10 Syawal. Sekejap je masa berlalu. Kenapa Pa? Baik-baik. Ni nak tala kat saya. Lelaki saya jadi lighting man hari ni. Jadi ingat studio. Dalam studio ada lighting. Dia tengok tali lighting kat muka saya. Tambah lagi satu lighting. Satu lighting je. Okay, bag ni anda boleh dapatkan di Malaysia dan Singapura dan juga Brunei. Melalui ejen-ejen kita dan stokis-stokis yang kita lantik. So macam mana nak dapatkan bag ni dengan belian 4 kotak Solid Molid? Anda boleh hubungi stokis saya, ejen-ejen di Singapura, Brunei dan juga Malaysia. Cuma dekat Wuhan yang dia tak ada. Sebab saya belum pasarkan produk saya kat Wuhan. Terima kasih. Kita make up sendiri je. Tak siapa nak make up kan. So, lepas solat subuh tadi, sebelum solat subuh, saya bangun mandi-mandi. Bersih-bersihkan diri. Lepas solat subuh, baru start make up. Lepas tu, baru start bersarapan. Kita touch up sekejap, ya. Takut tak cantik dalam TV. Kalau orang tengok saya cantik sekarang ni, takut tak cantik pula dalam TV. Ni dia tengah calling ke Papa? Sebab tak dengar tu. Assalamualaikum. Stand by now. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, tak cerita pasal produk pun. Saya jadi display je. Waalaikumsalam. Hai Anif.
Ha? You all nampak I tak? You all nampak I? I tak nampak you all. Macam mana I nak bagi a reaction kepada you all? Ha. Ha, baru nampak. Sama Raya. Hi Fitri. Last day hari ni. Promosi. Promosi 30 Ramadan plus 10 Syawal. Saya tak tahu macam tu. Ha, promosi. Ah, dia plus 30 cukup 40 hari. So 41 check out. Ni Anif yang seorang tu. Siapa nama? Si cantik manis. Lagi plus 10. Nampak tak? So 40 hari kita kumpul. Permulaan kita boleh tarik orang, percubaan kan untuk pergi selama-lamanya. Fitri jangan. Tapi mana tahu tiba-tiba besok hari yang ke-11 saya tak nak buka, mana tahu kan? Ha. Ya, kan kita semua doa yang baik-baik aje. Okay, okay. Alright.
Waalaikumsalam, selamat raya buat Sofia, buat Ani dan juga Fitri. Oh, ya yeah, lebih kurang, tapi sekarang saya berada di Sento East Las Vegas. Las Vegas. Habis Miss Diva. Ah, kat KL lagi lah, tapi Miss Diva dia kena tempat yang diva-diva lah. Okay, terima kasih Fitri. Seperti biasa ni setiap tahun saya akan siapkan 50 pasang baju, betul. Itu termasuk dengan apa nama sebelum hari raya, bulan puasa bersama dengan hari raya. Tapi memandangkan tahun ni kita beraya PKPB di rumah, jadi daripada banyak 50 tu saya buang 45, tinggal 5 je. Tak ada. Yang dua baju dah pakai saya, hari pertama, hari kedua. So tiga ni baru start hari ni balik pakai. Ni baju yang ketiga. Jimat sikit lah, jimat. Alhamdulillah. Masa saya timbang sebelum raya, seminggu sebelum raya tu, 49 dah turun. Daripada 82 kg masa saya bekerja di TV3. Saya nak ucapkan happy birthday to TV3 yang ke 36 tahun. Ya, saya dah bekerja TV3 ni yang merupakan satu platform yang besar buat diri saya dan kerjaya saya sebagai seorang pengacara. Bermula dari pengacara di Wanita Hari Ini, terus ke Jom Singgah, sampailah hari ini. Alhamdulillah, terima kasih TV3, love you. Alhamdulillah. Okey, saya cerita pada awal sikit kita kupas balik. Sebenarnya lagu ni diciptakan oleh Reza Helambang, penyanyi daripada Indonesia tu, dan juga Hafiz Samidon. Mereka bergabung satu tenaga melahirkan lagu Miss Diva ni. Dan lagu ni dah siap tahun lepas, tapi memandangkan saya sibuk, video klip ni dibuat pada 28 Januari pada tahun 2020. Masa tu raya Cina kot. Kita buat, lepas tu terus kita launching kan sebelum 2 minggu sebelum PKP. Jadi agak terkandas di situ promosi lagu Miss Diva ni, tapi tak mengapa. Orang cakap mungkin ada masa-masa yang lain. Masa seperti hari ni saya ucapkan terima kasih kepada Malaysia Hari Ini kerana jemput saya untuk mempromosikan lagu Miss Diva ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan konsep pula lagu ni temakan untuk video klip tu, dia menjadi sebenarnya Miss Diva ni dia adalah seorang queen, ratu yang sangat jahat. Dia tak boleh tengok ada wanita lain yang lebih cantik pada dia. Jadi nampak tak wanita tadi yang dikurung dalam sangka, bebannya dia nak bunuh perempuan tu. Sebab dia tengok cermin, dia tanya cermin, "Hai cermin sakti, siapakah wanita paling cantik?" Memang dia seorang yang kejam. Dengan dia hempang-hempang, dia ketuk-ketuk tongkat dia tu, dia arahkan semua guard-guard dia tangkap perempuan ni, dikurungkan dalam sangka supaya dia seorang dia nak cantik dalam dunia ni. Dalam dunia dia lah, nampak tu. Tak, itu memang kita diambil, diadaptasikan daripada filem Snow White. Kita ambil kan, kita nak jadikan macam tu. Yeah, tu ada cermin-cermin sakti tu, mirror of the mirror tu. Tapi sebenarnya dan reality ni Farazah pergi kerja, simple je. Orang yang sederhana je. Alhamdulillah, video klip ni diarahkan oleh Syahid Rusdan, seorang pengarah muda yang sangat berbakat besar, dan satu tim macam kita buat filem. Kita bekerja untuk video klip ni mengambil masa 24 jam satu hari. Jadi kita buat daripada start pukul 5 pagi, kita habis pukul 5 pagi the next day juga. The whole day sebab ada banyak scene. Dan saya pakai crown, nampak tak saya pakai crown tu, harga dia bernilai 3.5 million. Crown yang betul. Itu crown betul yang ditaja oleh Ceres Jewel
kepada saya sepanjang pengabaran video klip ini berlangsung. Ya. Ya. Itulah Fitri, apa nama saya ni, mungkin Allah tu bagi rezeki saya, mungkin kalau tak ada show pun, tapi Allah tetap bagi rezeki saya dengan cara saya buat jualan produk-produk saya yang kat belakang ni. Tak perlu saya sebutlah, orang dah tahu dah kot kan. Produk-produk kat belakang ni mungkin dari hasil saya, saya macam saya berniat daripada hasil penjualan ni saya ambilkan sikit untuk diinfakkan pada rakan-rakan artis yang cakap untuk membantu mereka untuk meneruskan kehidupan mereka sepanjang PKP ni. Dan saya juga menginfakkan juga sedikit jualan, keuntungan jualan daripada produk saya ni kepada frontliner. Saya bagi ke setiap hari kepada hospital sepanjang bulan Ramadan tu. Hari-hari saya hantar makanan untuk buka puasa kepada abang askar, kepada polis, frontliner kat mana-mana. Saya akan mencari mereka sepanjang itu. Mungkin keberkatan itulah Allah tu bantu saya, dan ramai pengguna-guna saya beli produk saya dengan cara beginilah. Sama-sama kita mencari orang cakap keberkatan sepanjang bulan Ramadan dan sepanjang musim PKP ni berlangsung. Dan saya saya dengan rendah hati saya tolong, bukan nak minta dipuji kenapa, memang saya ikhlas dan menolong rakan-rakan hati macam hati-hati veteran. Saya banyak salurkan bantuan untuk mereka yang memerlukan bantuan ini daripada sesiapa pun, dan saya harap benda tu bukanlah berhenti di situ saja, harap dapat diteruskan dari masa ke semasa. Ya. Okey, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin di atas kesilapan saya, terkasar bahasa atau terlanjur kata pada saya selama ni. Okey, minta maaf mungkin secara sengaja atau tidak sengaja daripada kita. Saya pun manusia yang bukan sempurna dan setiap orang ada kelemahan dia. Betul tak? Jadi saya harap penonton-penonton khususnya di Malaysia Hari Ini terus setia menonton Malaysia Hari Ini, kerana Malaysia Hari Ini satu orang cakap program yang cukup membanggakan kami di TV3 dan juga di Malaysia. Terima kasih kepada host-host. Mana Afad? Saya ingat Afad ada. Apa panggil dia? Fazli eh? Kawan saya. Okey, tapi kita salam dengan cuti raya. Sampaikan salam saya kepada dia. Terima kasih juga pada Teh Syohada, producer kita. Assalamualaikum buat warga kerja TV3. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh. I love you Teh. Thank you so much. Assalamualaikum. Alhamdulillah, dah settle dah kerja-kerja ai. Pagi ni sekejap je nak bersiaran tu. Tetapi kalau nak kita nak set up lighting, kamera, macam ni lah keadaan dia, agak ambil masa sebab kita nak tahu kedudukan tu lebih cantik, lebih tepat. Macam saya tak boleh nak cakap pasal produk kan, jadi dia orang dah tahu dah produk saya kat belakang ni. Dan itulah sepanjang bulan Ramadan, sebelum Ramadan pun, sepanjang PKP bermula sampailah hari raya ni, saya masih lagi menghulurkan bantuan kepada insan-insan yang memerlukan. Saya daripada jualan hasil produk saya ni, Solid Molik dan juga Solid Berry ni, saya akan ambil sikit keuntungan daripada penjualan tu. Saya akan menginfakkan kepada rumah anak yatim, orang-orang sakit, orang-orang tua, benda-benda macam ni. Jadi waalaikumsalam orang Las Vegas menjawab. So benda ni, apa yang anda beli produk saya, anda bantu promosi, membeli produk ni, sekaligus anda juga mendapat pahala kebajikannya, kerana dengan tak secara langsung anda juga membantu orang-orang lain. Tapi saya yang pergi mengulurkan, dan pahala tu kita dapat bersama, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya rancangkan, semoga kita semua ni yang melihat saya ni ketika ini dapat mencuba produk saya, dan sekaligus anda juga, saya harap Allah berikan ganjaran yang besar pada anda, kerana apa yang anda beli tu saya hulurkan kepada bantuan untuk orang-orang yang memerlukan. Dan di situlah orang cakap
pahala yang kita kumpulkan. Itu yang saya buat. Mungkin saya bercerita ni pasal infak-infak ni sepanjang bulan Ramadan tu hari-hari kot. Mungkin hari ni anda yang baru-baru nak mengenali Farazia Nuzdiva ni baru masuk, mungkin tak tahu apa sebenarnya saya buat. Bila dia tanya, sepanjang PKP saya memerlukan bantuan kepada semua rakan-rakan artis, kepada frontliner, kepada hospital apa semua. Inilah caranya saya, sebab saya tak ada show. Bak kata Fitri tadi, saya memang tak ada show, tak ada apa. Sampai hari ni memang tak ada show, tak ada apa. Tapi macam mana saya boleh menjalankan pendapatan saya dengan cara saya menjual produk saya. Dah 2 tahun dah pun di pasaran. Dan saya mengambil sikit daripada keuntungan daripada penjualan produk saya ni untuk saya infakkan kepada orang-orang yang memerlukan. Itu dia. Orang cakap apa, CSR daripada saya dan company saya itu, Accessory Beauty and Health, untuk rakyat-rakyat di Malaysia ni. Tak banyak pun semangat yang saya, tapi sekadar mengikut kemampuan saya. Itulah dia. Waalaikumsalam. Betul, dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga. Jadi kita di sini kita berkongsi rezeki. Dan saya berkongsi rezeki ini bersama dengan semua master stoki saya, agen saya, dropship saya di seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak, yang berada di Singapura dan juga berada di Brunei. Dan sekiranya anda juga berminat nak menjadi salah seorang, mungkin nak jadi dropship, mungkin nak jadi agen, nak jadi stokis atau master stokis, boleh hubungi HQ, nombor dah tertera kat bawah tu, saya dah letak kat situ, 019-3722-9975. Bagaimanakah cara kalau anda berminat nak buat bisnes bersama Miss Diva Farazia Popo, ataupun kalau anda kalau tak berminat nak meniaga, tak apa, kita tak memaksa pun. Okey, cuba dulu produk saya ni, rasakan dulu kenikmatan, kehebatan dan result dia tu macam mana, and then barulah anda fikirkan adakah benda ini boleh mendatangkan pendapatan anda, boleh menjanakan pendapatan anda. InsyaAllah benda ni banyak dapat menolong anda. Dan begitulah juga saya dapat feedback daripada stoki saya, ejen saya, dropship saya dan juga master stoki saya yang selama ini mempromosikan produk saya di pasaran. Mereka mendapat rezeki, dapat berkongsi rezeki ni bersama dengan orang-orang yang tersayang. Itulah dia cara kita buat duit secara online. Amin. Semoga apa yang saya ingin saya buat, saya sampai ni, saya bukan nak glamour, saya tak minta dipuji, saya tak minta di viralkan, tetapi hanya cukuplah niat saya. Nama itu saya buat ni kerana Allah Taala. Tu saja niat saya. Saya tak ada niat apa pun. Mungkin saya niatkan pahala tu sedekah kepada arwah mak bapak saya. Tu aje. Sebab saya hidup lagi tak apa. Saya boleh buat amal, saya boleh cari pahala dari sudut yang lain. Tapi amalan yang saya nak buat ni, saya bagi orang makan ke apa, bantu, saya minta kepada Allah setiap kali dalam saya solat saya, bagilah pahala ni kepada ibu bapa saya yang telah tiada. Semoga mereka dirahmati kan, ditempatkan bersama dengan orang-orang yang soleh dan dimasukkan dalam syurga. Itu yang saya doakan. Okey, itulah dia perkongsian kita pada pagi ni. Okey, pada Syawal yang ke-10 ni, semoga kita semua dilindungi, okey, daripada wabak COVID-19 ni. Okey, jadi kita ni kena berhati-hati apabila kita keluar rumah juga. Kita kena sentiasa berwaspada, sentiasa kena pakai mask di wajah, okey. Kena gunakan sanitizer, okey, kena kerap mencuci tangan. Okay, jangan lupa walaupun kita dah boleh keluar rumah, boleh pergi buat bekerja, boleh pergi beli barang rumah, boleh pergi bergaya, tetapi kita jangan lupa perkara-perkara penting. Dan wabak ini kita tak kenal dia. Dia ada di mana-mana saja. Dan pastikan anda berhati-hati. Amin ya. Terima kasih yang mendoakan Ifah. Terima kasih semua. Dan saya pun dah lama agaknya dah live bersama anda di sini. Dah harap insyaAllah kejap lagi ke petang-petang sikit, sebab saya pun ada urusan pagi ni. Saya nak ke bank, banyak urusan saya kena settlekan, hal-hal mengenai company apa semua. Dan lepas ni insyaAllah petang-petang sikit kita akan live lagi, okay? Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya, love you. Jangan lupa dapatkan Solid Molid. Siapa nak kurus, nak cantik, nak lentik macam Miss Diva, cubalah Solid Molid dan juga Solid Berry. Bye.